Untuk penyambutan Asian Games 2018 di Indonesia, pemerintah pusat menggelar acara Harmoni Indonesia serentak di 34 provinsi. Dalam gelaran Harmoni Indonesia di Kabupaten Bandung, peserta yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, Garuda Pancasila, Rayuan Pulau Kelapa, serta Padamu Negeri. Sebagai bentuk penyambutan gelaran Asian Games 2018 di Indonesia, Presiden Joko Widodo menggelar acara Harmoni Indonesia serentak di 34 ibu kota provinsi dan 49 kota kabupaten di seluruh Indonesia. Gelaran acara Harmoni di Kabupaten Bandung dihadiri Polri, TNI, pemerintah daerah, serta siswa dan siswi se-Kabupaten Bandung. Saat Harmoni Indonesia digelar, seluruh peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya, Garuda Pancasila, Rayuan Pulau Kelapa, serta Padamu Negeri. Sementara itu menyikapi pagelaran pertama Asian Games di Indonesia di Stadion Sijalak Harupat, Kapolres Bandung AKBP Indra Hermawan menyiapkan sedikitnya 1.200 personil guna pengamanan. Pihaknya berharap Asian Games dapat berjalan dengan aman dan tertib. Di Sijalak Harupat untuk bola adalah di Sijalak Harupat untuk grup C dan grup F, di mana tanggal 10 sudah ada jadwal pertandingan, tanggal 14 sudah jadwal pertandingan. Tapi sebelumnya kita sudah melaksanakan persiapan-persiapan, kita sudah mulai didirikan posko sekitar 1.254 personel TNI, Polri maupun dari pemerintah kami kerahkan untuk bisa mensukseskan dan mengamankan di venue Sijalak Harupat ini. Diharapkan dengan digelarnya Harmoni Indonesia 2018, seluruh masyarakat dapat peduli terhadap Asian Games di Indonesia. Rezitia Prasaja, Bandung TV.